Pilgub dan Pilpres atau kegagalannya beliau sebagai seorang gubernur dan presiden? Itu yang pertama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sosok Shirley Annavita yang mendadak jadi sorotan dalam program Indonesia Lawyers Club ataupun ILC di TV One semalam Rabu 21 Agustus 2019. Sebelumnya, mari kita sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Shirley Annavita, milenial influencer, memberikan pandangan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebagai anak muda, Shirley menyindir gagasan Presiden Joko Widodo akan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Pada penampilannya di LC TV One malam tadi, Shirley langsung menyampaikan kritik ke Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Di awal pemaparannya, Shirley menyampaikan pandangan terkait rencana pemindahan ibu kota dari perspektif kalangan milenial. Sebagaimana kita ketahui, pemindahan ibu kota ini bukan wacana baru, kata Bang Fadli. Ini sudah diwacanakan presiden-presiden sebelumnya, kata Shirley. Namun alasan utama presiden yang sama-sama kita saksikan di awal program ini setidaknya ada 4 yang ingin saya highlight, Bang Karni. Yang pertama, alasannya terkait banjir, macet, polusi, dan perataan tanah, ujarnya. Menurut Shirley, alasan yang disampaikan Jokowi itu justru menohok kapasitasnya sendiri dalam memerintah. Dan perataan tanah. Alasan ini sebenarnya sedikit besarnya menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam memerintah. Shirley pun menyinggung program besar Jokowi saat mencalonkan diri sebagai gubernur hingga presiden. Karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi mencalonkan diri jadi gubernur dan menjadi presiden adalah penanganan semua keruwetan Jakarta yang di dalamnya termasuk banjir, macet, polusi, dan lain-lain, jelasnya. Karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur dan menjadi presiden adalah tentang penanganan semua keruwetan Jakarta, di dalamnya termasuk macet, banjir, polusi, dan lain-lain. Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya ibu kota ini karena macet, banjir, dan polusi seperti yang tadi sama-sama kita dengar, maka seolah-olah beliau sedang mengonfirmasi kegagalan dalam memenuhi janji kampanye beliau saat Pilgub, bahkan Pilpres, kata Shirley. Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya ibu kota ini karena macet, banjir, polusi seperti yang tadi sama-sama kita dengar, maka seolah beliau sedang mengonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye beliau saat Pilgub dan Pilpres atau kegagalannya beliau sebagai seorang gubernur dan presiden. Dalam cuplikan video ILC TV One, Rocky Gerung yang duduk berdampingan Fadlizon terlihat tertawa setelah Shirley menyampaikan sindiran itu. Atau kegagalan beliau sebagai seorang gubernur atau presiden, tanya Shirley lagi. Pada cuplikan video itu, giliran Samara Amani terlihat menyunggingkan senyum saat Shirley menyampaikan pernyataannya. Lalu siapakah sosok Shirley Annavita sebenarnya? Simak penjelasan berikut ini. Gadis kelahiran 12 September 1992 ternyata perempuan yang lahir di tanah Rencong Aceh. Sosok Shirley bukan sembarang lantaran beragam prestasi yang pernah diraihnya tersebut. Tak hanya itu, Shirley juga menjadi pembicara yang kerap diundang di berbagai acara anak muda. Bahkan Shirley memang dikenal suka memberikan pandangan mengenai politik. Hal tersebut dituangkan kepada video di akun YouTube miliknya. Beberapa pembahasan Shirley menyoroti kasus-kasus politik hangat diperbincangkan. Selain kepintaran akademik, Shirley juga hebat dalam agama, terbukti dari dirinya seorang dai sekaligus qariah MTQ. Simak biodata Shirley selengkapnya. Nama Shirley Annavita Rahmi, lahir Aceh, 12 September 1992. Orang tua Annavinas Yanti Elnida. Pendidikan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, semester 4. Prestasi juara pertama Syahril Quran MTQ tingkat kota Lok Sumawe, Aceh Utara, 2008. Juara ketiga pidato bahasa Jepang tingkat provinsi di Nagro, Aceh Darussalam, 2008.
Juara pertama Syahril Quran MDQ Aceh Utara 2010. Juara kedua Karya Tulis menjadi Perempuan Muslim Berkarya di Kendari, Sulawesi Tenggara 2009. Dan dia juga Duta Indonesia International Youth Forum di Laguna, Filipina 2012. Best Performance pada acara Internasional Culture Day di Filipina. Finalis Dai Muda NTV 2012, Accepting Following Homestay Summer Camp in Australia 2012. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.